Full mark, design futuristik, harga berpatutan. Ini CMF Watch Pro 2. Siap boleh tukar-tukar bezel dia. CMF ni sub-brand dari phone nothing. Apa yang aku suka, dia punya design dia sangat mencerikan masa depan. And untuk design kali ni, dia memang sangat unik. Butang dekat sebelah ni, siap boleh pusing-pusing untuk navigate. Untuk screen, dia support AMOLED. Dia punya refresh rate pula 60. Untuk function pula, ada banyak function yang korang boleh jumpa dekat smartwatch yang lain. Lagi satu, apa yang aku suka, dia punya watch face dia. Memang sangat unik betul. Dia juga support widget. Nak tukar watch face, hanya sesimple korang hold lama-lama and dah boleh tukar. Dia juga support always on display. Jadi, korang boleh tukar-tukar watch face ikut kesuasaan. Bagi aku, smartwatch ni, dia all-rounder. Meaning, bukan setakat harga yang berpatutan, dia punya function pun sangat cun. Ini comparison dengan model yang sebelum dia. Aku boleh katakan, memang banyak improvement dari Watch Pro yang sebelum ni. Macam model sebelum ni, design dia petak, sekarang dah bulat. Lagi satu, korang boleh tukar dia punya bezel ataupun frame dekat luar. Korang juga boleh tukar strap ikut kesesuaian. Nak buka bezel pun senang, korang hanya twist and korang boleh replace. Ini bentuk dia sedikit bulat. So, bagi aku, dari segi design. So, tak kira korang nak pergi bersukan ataupun nak match dengan pakaian yang casual, dua-dua tak jadi masalah. Ini dekat tangan aku bila korang dah pakai. Untuk tanganku yang kecil ni, dia nampak ngam je. So, dengan harga 339 je, aku rasa brand ni memang sangat berbaloi. Macam?